Dengan saya di channel Albaya Bonsai. Pada video kali ini saya ngasih tahu informasi tentang bougainville. Dan ingat teman-teman yang penghobi bougainville, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sabang sampai Pulau Rote, dari Sarawak, Sabah, Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Mindanao, apa kabar semuanya? Ini saya akan menyajikan pada kali ini, yaitu tentang style model bougainville kutilang. Model bougainville kutilang, kurus, tinggi, langsing. Ya, kurus, tinggi, langsing. Bagaimana cara membuat model bougainville kutilang kurus, tinggi, langsing? Coba ambil dari jauh. Nah, dari jauh kan kelihatan tuh. Ya. Nah, bagaimana cara membuatnya nih? Ya. Ini nanti akan rimbun-rimbun kayak gini, kan cantik ya. Ya, tinggi. Style-nya dia style kutilang. Ya, kurus, tinggi, langsing. Macam mana cara membuatnya? Dari awal stek ya, itu kita buat. Oke. Tetap terus di video ini, tonton terus cara membuatnya. Saya ajari. Jangan lupa tonton terus. Oke. Okay. Ya, kita pakai ini. Ini namanya apa ini? Kawat, kalau Indonesia bilang ini kawat. Ya. Kawat. Kawat yang lentur. Kita lakukan untuk pembentukan biar dia berlekuk-lekuk lah. Nah, biar bougainville-nya berlekuk seperti pohon, seperti ular yang meliuk-liuk. Mau di pruning dulu daunnya juga boleh. Tak di pruning tak apa-apa, karena ini bukan bonsai ya. Nah, ini bukan bonsai, ini kita hanya melakukan pembentukan. Kita hanya melakukan pembentukan agar bougainville ini dia terbentuk indah ya. Kita nanti ingin mencari pucuknya biar berlekuk-lekuk. Ntar ya, kita ambil gunting. Ya, kita gunting ya. Nah, biar pohonnya kesannya tinggi kurus ke atas. Nah, tunas-tunas bawah kita buang. Lalu bagaimana yang ini Bapak? Ini ha, ininya ini biar saja dulu ya. Yang ininya biarkan saja nih ya. Nah, untuk sementara kita biarkan, nanti akan kita potong. Kita sabar saja. Nih. Nah, kita begini kan. Ah, patah. Patah ini nggak apa-apa. Mudah, ini kita ikat bisa. Ya. Nah. Nah, ya, nanti ini kita ikat pakai, kalau patah kita ikat nanti pakai tali plastik ya. Oke. Nah, ya seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana supaya ini cepat membesar, cepat supaya dia besar, tumbuhnya besar, bagaimana caranya? Nah, ya tetap terus di channel ini supaya ini biar cepat besar ya. Ayo ikuti. Sana. Loh, terus. Ya, bagaimana ini tadi supaya cepat besar? Kita tanam di tanah seperti ini. Nih. Ya. Jangan lupa
ya. Ini kita tanam tanah seperti ini. Ini ha. Ininya kasih lubang besar. 4. Kasih lubang besar. Nanti akarnya akan keluar. Ini seperti ini nembus lalu ke tanah. Maka ini nanti akan dia cepat besarnya, ya. Ini seperti ini, akan cepat besar. Ya, begitu caranya. Oke, ya. Lalu kita kembali lagi ke tadi melihat hasil. Ya, dan hasilnya dapat dilihat tuh ya, seperti ini hasilnya. Tuh. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ini dari pot dasarnya ya, dari pot. Hasilnya nanti akan seperti ini ketika kita pindahkan ke pot yang besar. Tuh lihat, lihat. Melekuk-lekuk ya. Oke, ya, ini dia seperti ini dia hasilnya. Nanti kalau berbunga, kalau dia nanti berbunga, tentunya nanti bunganya akan seperti yang sebelah ini, penuh tuh akar bawahnya, ya kan, terlihat tuh ya nih. Oke, ya, nah, seperti itu dia nanti akan terlihat dan akan menjadi kesannya indah. Jadi yang dia setekan meluncur tunasnya panjang tak tentu arah, cukup kita begitukan saja ya, itu akan tentunya jauh lebih bagus dan akan indah nanti bougainville-nya. Demikian, salam sesama penghobi bougainville.